ini sini beda api. Nah, itulah. So dia kata nak pakai dulu. Kalau nak set, ada beda. Datang dia. Saya nampak sini selok dia terpulang pada masing-masing lah, 10-12 lilit pun okey lah untuk teflon dia. Ini nak double confirm untuk airtight. Aku masukkan untuk track dia. Dia show trick sikit. Yelah, kalau ada. Tapi kalau kat rumah tak ada. Saya ingatkan sini sikit, 90 degrees. Ketatkan, dah agak-agak ketat. Seterusnya, pusing one set. Belakang ni dengan depan one set. Pegang elok-elok eh. Pusing one set. Okay. Untuk 1000 PSI dah cukup lah untuk hold. Kalau nak test, lepas tu boleh release pressure slow-slow. Boleh nampak ni, kat gauge. Dia akan naik bawah ni dulu. Ni akan naik pelan-pelan. Okay, time ni kalau tak ada bunyi hissing tu, bunyi bocor mana-mana ke, tu consider okey lah. Dan kalau nak double check, once dah naik pressure macam ni, ni bawah atas ni buka habis, tutup balik. Kalau nak check, boleh biarkan setengah 15 minit, 20 minit, setengah jam. Kalau pressure ni tak turun langsung, means okey. Bubble counter. Bubble counter kat sini lah. Dalam ni ada o-ring. Okay. Ni jangan buang. Banyakkan orang buang sebab dia ingat ni spare o-ring ni. Okay, o-ring ni nanti saya terangkan ada guna dia. So ni pasang dulu. Ni pun dah ada o-ring bawah ni. Okay, boleh pasang dulu. Seterusnya, ni kita isi 3 suku penuh. Guna air pipe ke, guna pinjam air tank ke apa ke, tak kisah. Ni tak kisahlah berapa ml-ml pun. Agak-agak macam ni lah. Masukkan ni dulu. O-ring tadi pun serius sebenarnya. Kita masukkan je ni. Okey. Sini. Fungsi dia bila masuk ni tekan sini ni tolak balik ke belakang sampai base dia. So bila kita ketatkan ni balik, dia akan airtight kat situ. Dia main, sebab nanti dalam hose ni akan ada pressure ke diffuser. Ketat. Nampak? Tu fungsi dia sebenarnya. Jangan dibuang eh. Seterusnya boleh pusing lah. So next is kita potong tube ni ikut tank masing-masing. Ada tank tinggi, rendah apa semua. Aku potong ikut selera masing-masing lah. Ni akan mengalir ke check valve. Check valve ni pun penting juga untuk fungsi lah. So dia one way sini. Means ni daripada silinder CO2, daripada regulator. Yang aero menghala atas ni, ni menghala masuk ke dalam tank, ke U-pipe dan seterusnya diffuser. U-pipe sini. Check valve ni terus. Boleh nampak aero dia dekat sini kalau tak berapa clear. Kat sini ada aero yang dekat atas. Di sini boleh nampak jelas dekat dia punya diaphragm dalam ni sendiri. Sebelah tajam ke atas. Dekat atas lah. Pucuk dia dekat sini. Sedalam yang boleh. Tolak sedalam yang boleh. Seloknya layukan dengan light tu. Layukan sekejap. So ni one way, ni ke atas.
Sikit trick and tips. Jangan pegang macam ni masa nak masuk yang ni. Sangat mudah pecah. Dah ramai yang sampai patah dah. Layu sikit je. Ya, tolak dalam tempat ni. Pegang sebelah je. Long dapat cukup dalam. So sebelah sini untuk masuk ke diffuser. Ni pun sama juga. Ayu sikit. Ayu sikit. Dalam. So nanti bila dia dah keras, lagi terjaminlah sambungan dia. Mana nak dekat. Masuk ke dalam tu. Careful eh. Dekat, dekat band kerajaan. Masukkan banyak sikit. So bila dah masuk banyak, tak perlulah nak letak kabel tie apa semua. Nanti cacatkan pemandangan. So dah clean dekat sini. Ni connection. So ni pergi ke empat tadi. Sebanyak yang boleh. Pegang sini. Jangan pegang sini ya. So, this should be enough lah. Untuk dipisau set. Kita gantung je. Nanti kita kemaskan lagi. Sebawah yang boleh. Di bawah lagi bagus. Hampir-hampir cecah. Cecah lantai. Okay. Okay, kemaskan sikit post tadi yang kita lebihkan sikit. Kemaskan sesedap rasa. Once kita nanti on system, sekarang kita tak connect dengan timer. Ni buka banyak alur. Sebab kalau tak memang lama sangat nak tunggu. Bila dah sampai keluar bubble daripada sini, seterusnya baru kita akan adjust balik sini. Ikutlah setting masing-masing. 1, 2, 3 BPS terpulang. So kita akan on. Buka bubar. Bubar belakang kita buka. Tak ada bocor tadi kan? Tak ada drop pressure. Buka. On. So once kau dia dah keluar macam tu, baru kita akan adjust balik dekat bawah ni. Dekat bawah ni ikut bubble. Berapa bubble per second tadi kita nak. Yang melatuk, I
ni around 2 bps. Okay. Last, last but not least, kalau tak ada benda ni pun tak apa, sistem boleh jalan. Tapi dia macam kita bawa kereta, tak ada speedometer. Ha, laju dia main agak-agak je lah. Dah ikut. Okay. Kita nak balik dah, nak ikut. Titikkan dalam 15 titik. Bye-bye. Nak ikut lagi mana? Nak ikut lagi mana? Lebih kurang macam tu lah. Liquid dia starting akan biru. Biru means low sugar level. Sekian sikit sampai macam ni. Nak tambah lagi. Seloknya tukar 1-2 bulan, sebulan sekali lah. Okay, saya nak depan. Ha. Ini. Balik. Sambung dengan saiz singkap tadi. Okay. Kalau diffuser sebelah sini hujung, so kita letak hujung yang satu lagi. Dekat atas boleh, dekat bawah boleh, terpulang. Tekan. Okay. Luruskan. Bye. Okay, siap.